Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Kijal. Oke kawan, jadi sekarang saya sedang berada di perlintasan Sebidang yang tidak ada palang pintunya di daerah Waringin Sari, Langgeng Sari, Kota Banjar. Jadi saya sudah lama tidak membuat video ataupun tidak hunting kereta api lagi, sudah beberapa bulan. Jadi sekarang saya itu rencananya akan membuat video lagi, dan rencananya sekarang akan menyegat KA Argo Wilis ya, dari Surabaya Gubeng. Tapi nanti yang akan melintas duluan adalah kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kuto Harjo. Jadi dua-duanya dari arah timur ya, nanti akan melintas langsung di tempat ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe tentunya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kalau sudah kita langsung saja lanjut ke videonya. Untung sih ya. Sudah terdengar suara gemuruh kereta dari sana. S35 nya mantap. Habis teteh lewat menggunakan lokomotif livery kemerdekaan, mantap. Kuto Jaya Selatan melintas langsung di tempat ini menggunakan lokomotif CC201 livery kemerdekaan, mantap. Nanti setelah KA Kuto Jaya Selatan ini lewat, belakangnya itu masih ada KA Argo Wilis yang nanti akan melintas langsung juga di tempat ini. Mungkin nanti saya akan nyegat juga di tempat ini ya, sama. Nanti KA Kuto Jaya Selatan ini akan berhenti normal di stasiun Banjar untuk naik turun penumpang. Oke, kita tunggu saja ke kereta api selanjutnya, itu kereta api Argo Wilis nomor KA5 dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Sangat-sangat telat, aduh kaget sekali, nggak ada tanda-tandanya ujung-ujung di belakang. Wah, sayang sekali ya. Tapi untungnya bisa masih kerekam meskipun telat gitu. Wah, kaget. Gak apa-apa lah, yang penting tadi KA Kuto Jaya Selatan sudah berhasil diabadikan. Tadi bagus ya, lokomotif dari KA Argo Wilis menggunakan livery hood KAI. Dan juga tadi saya lihat dari penumpangnya itu lumayan banyak kapasitasnya. Jadi wajar saja gitu, KA Argo Wilis ini tiap hari selalu beroperasi. Dan juga melihat dari kecepatannya tadi benar-benar ngebut sekali. Pokoknya mantap. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.